Menghindari tabrakan dengan sepeda motor, sebuah mobil menabrak beton pembatas di Jalan Es Parman dari arah Grogol menuju Tomang, Jakarta Barat, Minggu malam. Pengemudi mobil membanting setir ke kanan dan langsung menabrak beton pembatas jalur busway. Bagian depan mobil mengalami kerusakan cukup parah, sementara pengemudi mobil selamat dan tidak mengalami luka-luka. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang di Jalan Es Parman dari arah Grogol menuju Tomang.